alhamdulillah sepanjang daripada Jumaat hingga ke Jumaat pengakhiran 2019 ini, selama satu minggu dia mencecah 2.2 itulah, 2.2 million dan rekod untuk diri saya, rekod untuk 17-11 sendiri, di mana saya adalah talent dia yang dikutip dulu. Sebab tak ada masa yang terindah dulu, sejarah ni memang tak ada label yang nak. Tapi 17-11, saya cakap tak apa, saya dah siapkan lagu, tinggal key in dia masuk dalam dia punya label kan. Dia kata okey lah, sekali rekod pecah juga, so terus sambung lagu sakit ni, pecah rekod di mana dia tak ada lagi talent yang 3 hari 1 juta tanpa kontroversi. So maksudnya saya ada potong dia punya talent yang lain lah. So itu yang diberitahu pada saya, dan rekod pada diri saya pun, saya siapa saya kan. Dan alhamdulillah benda tu dapat 3 hari 1 juta tu memang saya rasa sangat miracle lah. Dan sampai Jumaat 2 juta. So seminggu rekod baru pula digital, selama seminggu 2 juta. So, rekod pertama 3 hari 1 juta, rekod kedua seminggu 1 juta. 2 juta. Saya ada perasaan apa tahu. So nanti aku mati ada lah benda aku tinggalkan kan. Ada benda orang nak tengok siapa aku, siapa ni kan. So alhamdulillah bila saya rasa macam tu, saya buat satu karya-karya, saya cuba. Yang pertama yang terindah betul, disebabkan saya gunakan teknik, macam mana, bukan teknik, dia macam true story. Maksudnya pasal rumah saya, saya ceritakan pasal rumah saya ni macam mana ni. Lepas tu saya buat lagu anak, pasal anak ini. Dan lagu sakit ni pula, dia daripada based on true story daripada sahabat saya. So, sahabat saya ni dia ada true story lah. Cuma saya twist dia, percintaan dia true story, tapi twist penceritaan daripada Mat Botol tu ada saya buat sendiri lah. Percintaan tu memang true story. Dan lagu tu sendiri adalah diberikan oleh seorang saya pun tak tahu dia siapa, pada 2017. Dia datang di Majo Mega 2017, dia jumpa saya di kawan Acu Cilo. Dia kata saya ada lagu. Kita tahu, saya cakap awak ni jumpa yang salah ni, janganlah bagi lagu saya, awak nak jadi komposer je. Bukan saya, carilah penyanyi yang betul kan, yang boleh bawa lagu awak. So selama setahun kami buka pendapat, saya cakap saya ada jumpa satu lagu awak yang melody dia sedap. So saya nak masukkan lirik saya dengan penceritaan saya. Dia sama. So dia kata okay, boleh. Dan lagu tu dia cakap, lagu tu dia tak pilih pun, tapi betul pun dia nak kan, ada lagu-lagu lain dia kata. Tak apa, saya nak lagu tu. So saya buat, meletup lagu tu. So alhamdulillah lah. Dan dia manis sebab apa, dia cita-cita dia nakkan nama dia berada di dalam, yelah, komposer muda kan. Alhamdulillah nama dia ada dekat saya punya lagu, tapi saya lah. Bukan penyanyi yang hebat-hebat, tak kalau masuk KJL tak tahulah kelongkang agaknya suara aku ni. Based on bila dah capai 2 juta ni, saya rasa bukan kongsi pada rezeki saya juga, rezeki pada Syuk Aziz tu juga, rezeki pada keluarga, anak, rumah juga. Kekuatan pada lagu dia adalah lagu yang dekat dengan orang. Melody ni dekat dengan orang, dan lirik ni dekat dengan orang. Dan banyak pengalaman-pengalaman Melayu kita macam tu. Dan saya letakkan cerita Mat Botol lagi dekat lah dengan orang. So dia bergabung daripada MV, lagu, lirik, semua bergabung satu sekali. Mulanya 17-11 rasanya tak setuju dengan saya punya music video. So saya cakap kalau nak saya direct, itulah dia. So bila saya direct mengikut apa yang saya rasa dekat lagu tu, inilah yang terjadi. Saya meletakkan situasi saya di dalam apa yang orang rasa. Saya meletakkan diri saya macam tu, barulah sampai pada orang. Macam lagu anda, apa yang saya rasa, aku tak sampai pada orang sangat. Harapkan orang cover sebab sebab orang yang cover banyak lagi sedap daripada saya. Ya, budak-budak saya tengok dekat YouTube tu, Mak Aika
kau ni. Saya macam nak repost apa semua kan. Tapi bila saya repost, takut nanti komen lagi sedap dah punya nyasar. Tapi saya akan lah. Saya dah kumpul material. Siapa yang cover apa semua, saya dah kumpul material. Dan saya akan edit untuk saya letakkan. Inilah orang yang cover-cover lagu saya. Dan mak-makmu tu suka sangat lagu ni. Macam broken teruk sangat lah dia. Aku pun tak tahulah. Padahal bercinta pun tak pernah. Itulah kenapa broken teruk sangat. Padahal kadang-kadang yang broken tu, saya tengok balik, tengok IG dia, tengok watak dia. Dah kahwin, apa yang dah broken sangat tu? Kan? Tapi, salah kahwin mungkin lah kan? Takkan salah kahwin? Saya berterima kasih juga kepada oma saya yang banyak mendorong saya masa muzik video tu. Dia banyak bagi, oh ni tak boleh, ni okey, dan dia pun bersetuju dengan talent apa semua kan. Sebab talent ni kena banyak persetujuan dia juga, faham? Okey, kadang kita nak ambil talent ni dia tak bagi. Saya berterima kasih kat dia sebab ambil talent tu lah. Tapi setiap kali perjalanan shoot dia memang ada je. Nampak macam mata eye contact tu tak kena kan. Tapi kalau dia tengok tu betul masa shoot video tu, eye contact tu tak kena. Pasal dia ada belakang kamera, dia ada belakang kamera. Dia kadang-kadang dia yang ambil kamera tu dia. Dan terima kasih kepada fan-fan saya ataupun bukan fan yang suka mendengar. Kadang-kadang dia tak suka dengar suara saya tapi dia suka lagu tu. Itu yang pencapaian dia banyak subjek lah. Dari segi lirik, lagu, music video, penyanyi. So penyanyi ni adalah yang last sekali lah. Katalah dia bagi kat mentor kan. Lagu tu mesti lagi baik. Tapi sorry lah, so aku dapat tu. Dia banyak WhatsApp saya lah.